Halo semua, balik lagi sama gue Lain. Oke, sekarang gue main game judulnya Outburst Academy Back to School. Dan ini game China. Dan ini game open world, terus juga tap and slash. Kalau bisa dibilang, ya ini anime style ya, si desain karakternya. Gue sengaja dari awal dulu karena kita di sini bisa pakai loginnya pakai Facebook, terus juga Google Play Games, terus juga bisa register, terus juga bisa guest login. Jadi di sini gue pilih guest login aja. Klik. Oke, sebelumnya di sini ada banyak banget servernya. Di sini ini tuh gamenya nggak terlalu baru ya, nggak terlalu baru. Dan di sini udah ada hampir 20 server ya. Ini udah server 19 dan ini server paling baru. Oke, kita langsung ini aja dan kita langsung start aja. Kalau dilihat-lihat sih, oh keren ininya. Kalau dilihat sih si gameplaynya mirip yang kayak Toaru kayak gitu ya, Toaru Majutsu Index kayak gitu. Tapi ya di sini kayak gini. Oke, di sini ada tipe pedang. Kalau bisa dilihat si grafisnya, ya ini bagus. Dan ini juga mulus. Gue ini main di emulator Memu ya. Ini seriusan mulus. Oke. Dan di sini ada tipe pistol. Dan si lagunya juga enak ini. Si musiknya. Oke, itu ada voice actor-nya. Dan di sini ada tipe magic. Gue nggak tahu tadi nge-like kenapa itu. Wow, ini tuh gue pakai Memu yang paling baru ya. Soalnya yang Memu versi berapa gitu ya, belum gue update kemarin-kemarin tuh. Jadi nggak bisa nginstal APK ya. Itu nggak tahu kenapa. Sekarang gue pakai yang tipe, gue pakai yang cowok ini aja. Oke, ini keren ya. Dia apa sih, warrior? Pakai celana pendek, pakai kalung, pakai headset. Wow, pakai kaos kaki. Oke, kita langsung start aja. Oh, langsung ya. Oke, bisa pakai analog mungkin? Ya, ini pakai analog ya. Kenapa lambat sekali ini sejalannya? Halo. Dan kayaknya si voice actor-nya full deh. Kenapa ada naga segala? Ini zaman apa ini? Gue lawan naga sekarang. Oh my god, oke. Yap, ini tap and slash. Bukan kayak turn based nyerang biasa otomatis kayak gitu. Oh, seperti biasa ada jurus muter-muternya yang kita Great Sword ini. Oh, wow. Sebentar, ini kameranya fix ya, kameranya ya. Jadi, ya ini cuma dilihat dari atas doang. Kayaknya, ini nggak bisa diputar-putar sih kameranya. Ini kayak yang lambat tuh gerakannya. Emang lambat ya. Lambat banget nih gerakannya. Gua nggak tahu itu karena emulatornya atau apaan. Ternyata banyak banget tuh yang senjatanya beda-beda itu. Ada pakai claw segala. Wah, semoga gak error sih ya. Semoga gak error ini. Gua tuh kenapa ini, gak tau kenapa pas jalan kayak gini agak-agak gimana ya. Si karakternya kayak FPS-nya drop banget. Cuman pas lagi cutscene tadi kayak biasa-biasa aja itu. Ini kenapa kembar semua, coba ini si musuhnya. Oke. Oh, tembakan siapa ini? Oh, gue lawan ini ya. Ini dua orang ini nih, gue nih. Lawan dua orang ini. Come on. Oke. Dan apa ini buff? Ada buffnya. Kayaknya bisa di skip deh ya. Hello. Dan kenapa di sini gue sendiri? Oke, yang lainnya juga ngebantu ya. Sebentar, kalau dilihat-lihat sini ada yang pedang satu tangan. Ada yang pakai scythe. Semoga kesana-kesana ini si weaponnya beda-beda ya. Wah. Oh, yang lain kemana tuh? Yang lain pada mati. Oh my god. Oke. Yang lain pada mati nih. Cool down skillnya lama sekali. Oke. Wait, what? Kayaknya lebih bagus wujud yang manusia daripada yang ini deh. Itu kenapa botak itu gak ada tanduknya kayak gitu ya? Kenapa ini botak cuy? Oh my god. Oh. Bergerak. Gua gak tuh kayaknya nih diadaptasi dari apa namanya kalau China tuh? Kayak komiknya mungkin? Ada komiknya atau ada animasinya? Kenapa gua tahu ada di sini dan sama dia ini dan oke, okay, kita kasih nama. Yes. Oke,
Kenapa? Oh, ini yang tadi ya, yang pakai pedang satu tangan ya. Oke. Okay. Dan ini auto. Yap, ini bisa dilihat ini open world dan oh, si bajunya lihat ini ya. Oh, bisa di zoom out ternyata. Tapi si kameranya nggak bisa ya. Ini si bajunya ini semoga ganti lah ya. Dan kita ke settingan dulu aja sekarang. Ah, ini the perfect picture. Dan ini FPS-nya kayak tadi emang 30 dan sekarang ini support 50 bukan 60. Oke, okay, kayak gini. Mulus ya. Yap, ini lebih mulus tapi nggak tahu gerakan si karakternya rada aneh ini. Oke. Okay. Oh, seriusan ini zaman apaan? Oh my god, tadi ada naga, sekarang ada robot ini. What the? Ini nyampur-nyampur gini. Susan random banget ini. Wait. Oke, okay, sekarang kita langsung ke sana. Dan ada motor terbang ini. Dia ngantar paket itu. Dan sekarang gue dapet pedang baru. Tadi diantar sama paket ya. Oh wow. Oke, sekarang kita bertarung. Oke, gue jadi newbie lagi sekarang. Yang pas lawan naga tadi udah pro mungkin ya. Sekarang masih newbie. Dan itu ada musuh robotnya muncul. What? Dia nembak pakai laser itu. Oh my god. Oke. Dan sekarang ada ah, robot kayak gitu lagi. Oh, beda ini. Lebih bagus sih robotnya. Bosnya kayaknya ini. Si darahnya banyak banget. Si ada menghindarnya ya. Tapi, iya. Fast tank aja langsung. Oke, okay, dapet ini. Dan ada helikopter di sini. Well. Oke, okay, semua transportasinya kayaknya ada di sini ya. Tadi naga mungkin bisa dinaikin, terus juga ada mobil modern, ada motor terbang, ada robot juga tadi, ada helikopter di sini. What the? Oh, ini kotanya bisa dijelajah kah semuanya tuh, luas banget kayaknya. Aneh banget ini apa ini si helikopternya ini? What the? Ada komedinya mungkin itu ya. Dan sekarang gue dapet baju baru. Oke. Okay. Di sini ada mapnya. Siapa yang gambar mapnya ini? Oke, okay, dapat skill baru juga. Tadi gue dapet baju baru langsung dipakai. Yes. Dan sekarang gue pakai sweater tangan pendek ini. Tadi cuma pakai kaos doang ya. Ya ini nggak terlalu baru mungkin si gamenya. Jadi agak-agak speed di sini. Dan akhirnya si settingannya muncul. Kenapa kenapa ini? Oke, okay, ini. Ini bukan settingan, ini auto ya. Oh my god, oke. Okay. Kayaknya kita manual dulu aja deh. Nice. Ini nggak kebanyakan kah si musuhnya? Ini banyak banget si musuhnya. Mereka kayak nguasin jalanan gini nih. Tapi ada yang kurang juga ini si apa ya? Si tebasan-tebasan nggak tahu sih karena masih level kecil atau enggak. Tapi kurang greget ya. Kayak lambat banget itu si ayunan pedangnya. Oke, dan sekarang kita wah ini seriusan ini jalannya dikuasai sama musuh-musuh ya. Lihat ini. Oh my god. Banyak banget musuhnya di sini. Oke, tadi gua lawan musuh yang ini ya, seriusan. Terus-terusan lawan musuh 10 biji 10 biji itu. Gua langsung skip ke cutscenes-nya aja ya. Oke, okay, dan sekarang kita pindah tempat ke dalam gedung. Gua di lift sekarang. Oh wow. Dan lawan mereka itu kembar lagi semuanya. Punya skill yang ini ya paling terakhir. Nggak usah auto di sini. Oke, okay. Wah. Sebentar ini kayak dungeon kah atau apa ini? Wait, what? Itu musuhnya apa itu? Topeng semua. Ya ini si apa ya, kayak tebasan-tebasannya ini kurang greget kayak gitu. Oke, kalau di yang di PlayStore Indonesia ada gak sih game-game yang model kayak gini nih? Kayaknya belum ada ya. Model game China kayak gini nih. Ya kayak Toaru terus kayak gini ya. Open world cuman di kota gitu ya. Open world cuman di kota gitu. Cuman luas gitu. Luas banget sih tepatnya. Oke, dapat equipment baru lagi. Sebentar, mereka
Mereka naik apa aja itu? What the... Oh, sekarang gue naik ini ya. Oh my god. Banyak juga deh yang mainnya. Dan ke kiri ada simbol kunci. Dan sekarang gue naik skateboard modern, mungkin bisa dibilang. Oh my god, gue lawan cewek sekarang. Wow. Yes, naik skateboard modern lagi dan cutscenes lagi. Dan sepertinya sekarang kita lawan bosnya ini. Senjatanya apa ini? Ini tempat pos loh ini, buat masukin surat kan? What the... Okay. Oh my god. Oh, ini imajinasinya yang buat edan sekali ini. Random banget seriusan. Dan kenapa ini ada 3 mate di sini? Wow. Keren. Oh, gue suka ini. Si kerandoman yang pada muncul tiba-tiba tuh. Oh, gue suka ini random-random yang munculnya ya. Beneran. Lumayan tebal ini si darahnya. Come on. Ini si bosnya punya skill ultimate kah? Oke. Seriusan ngapain ada 3 mate di sini? Terus mereka ngapain diem di situ? Ah. Oh my god. Oh, aneh. Nah, kan robotnya bisa tunggangin dan ya ini bisa pakai mobil ya dan wow. Wah, ini aneh ini. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir malah binatang ini yang terakhir. Semuanya mesin kan di sini. Yang terakhir binatang asli nih. Oke, cutscene lagi. Kos-kos yang kayak gini nih. Oke, untungnya nggak delay sih si game ini ya. Oke. Hey, ngapain ini? Langsung kita gebuk aja. Oke. Apa ini? Ah, oke. Kita ngambil bajunya kayaknya. Bener ya, dan oh my god. Oh my god. Lihat ini. Oh, dia ada air matanya. Dan kenapa ini auto coba? Kenapa ini auto? Oke, hello. Hello. Oh, ini cepet banget mereka ngebaliknya ini. Wait, what? Sebentar. Serem banget. Wah, sebentar. Oh, dikejar juga nggak apa-apa kah? Gue dikejar ini. Oh my god, oke. Dan yes, gue dikejar. Jangan sampai ketahuan ya. Terus gimana ini? Seriusan nggak bisa ini? Gue ngelawan mereka kah? Ternyata bisa dilawan ini. Seriusan ini gue pakai center ini ngelawan mereka. Oh my god. Dan gue lawan robot pakai center ini. Oke, gue ngalahin robot pakai center ini. Yes, ini random sekali. Oh, oke. Okay. Kalau gitu mah ngapain juga pakai si baju polisinya ya? Padahal mah langsung aja kalahin semuanya gitu. Pakai pedang bukannya pakai senter, kan lebih kuat itu ya. Di sini ada skill-skillnya. Oh, ada skill yang lainnya juga ternyata ya. Sekarang kita naikin mungkin serangan biasa aja. Yep. Ini skillnya, di sini skill pointnya, tapi ntar dulu aja. Cutscenes lagi kah? Oh, oke. Okay. Oh my god, oke. Okay. Dia benar-benar penjahat banget sih mukanya itu. Come on. Yep. Tetap gampang. Sebentar, di sini ada potionnya kah? Gua nggak perlu pakai potion di sini. Dan kalau penjahat biasanya emang badannya lebih besar. Pesawat apa lagi ini? Oke. Okay. Kayak diculik alien itu.
Guanya kemana ini? Oke. Yep, gua juga ikut ke dalam pesawat. Sebentar. Ini tuh main game ini tuh apa ya? Ada rasa penasarannya kayak gitu. Hal random apalagi yang bakal muncul. Oh my god. Oke, ternyata Dia loncat kemana itu? Oh my god, mereka loncat kemana itu? Dan oke, di sini kita gak usah auto. Dan ini tebal si musuhnya. Ini si musuhnya tebal. Dan ya, kita langsung selesaiin ini. 25 quest gua udah selesaiin ya. Tinggal satu quest lagi itu. Mungkin chapter satunya beres. Kita beresin aja ini chapter satunya. Dia kuat dong. Oh, kayaknya gua harus naikin si skillnya ini. Gua naikin skill yang muter-muter mungkin ya. Oke, ya dia kuat itu. Nice. Dia loncat kemana itu? Wow. Oke. Ah ya, ini kayak chapter 1 beres ya. Itu kenapa lo ada istrinya Dogi pakai kacamata kayak gitu? Beres kah? Pernah naik helikopter yang ini lagi? Kayaknya. Yep. Beres kayaknya. Wow. Markasnya kah ini? Oh my god. Oke, ini di atas langit kayaknya ini. Kenapa ada nari segala di situ? Kenapa ada bayi segala di sini? Oh my. Oke, keren. Ada yang pacaran di sini. Random. Oh wah. Tempat latihannya pakai robot. Tempat duelnya kayak tadi ya. Oh, penuh juga tempatnya ini. Ah, ini udah masuk ke chapter kedua ya. Apa ini? Gua dapat partner kah? Wait, gua dapat partner kayaknya ini. Oh wow, kenapa ini ada 6 orang buat apa itu? Oke, tapi kayaknya gameplay sampai situ aja. Jadi inilah Outburst Academy Back to School. Dan yap, mereka dia ngikutin ini. Gua dapat partner ini. Keren. Dan si partnernya kayaknya banyak deh. Oh, ini dia kumpulan partnernya. Oh, keren. What the. Dan ya ini keren-keren ini. Cuma gak ada warnanya. Harus, kayaknya harus ada fragmen-fragmennya atau apa gitu. Dan ini lumayan banyak sih karakternya. Gue suka desain karakternya. Dia juga bisa kan jadiin partner yang penjahat tadi ya. Dia juga ini yang bawa tempat pos itu. Tapi ya ini first impressionnya dari grafisnya gue suka. Kalau grafis-grafis yang kayak gini. Dan ya ini aneh banget. Seriusan ini random banget sih gamenya. Gue gak tahu ini zaman apaan. Kayaknya udah zaman super duper modern. Jadi semuanya ada di sini. Seriusan. Kalau untuk bertarungnya ya emang kurang greget lah dikit ya. Soalnya kurang hack and slash-nya tuh kurang kerasa atau tap and slash-nya kurang kerasa. Tapi kalau dari fitur kayaknya ini keren. Dan juga dari alur ceritanya juga ini kayaknya seru kalau misalnya ngerti ya. Oke, jika kalian suka dengan videonya silakan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silakan subscribe. Jangan lupa untuk berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.